Lori pun sudah masuk. Jabatan sudah masuk. Ini sungai. Terima kasih kerana menonton video di channel Malaysia Viral. Sila share, like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan menonton video-video selanjutnya. Sebuah jambatan telah runtuh pada awal pagi semalam di Raub. Jambatan tersebut yang terletak di Jalan Lama Raub Bentong tiba-tiba runtuh ketika sebuah lori melaluinya. Video yang tular di Facebook itu menjadi bualan hangat di kalangan netizen dengan berbagai komen-komen menarik. Kebanyakannya cuba memberikan pendapat mereka sendiri tentang punca terjadinya kejadian tersebut. Di dalam kejadian yang berlaku pada pukul 3 pagi itu, seorang pemandu lori, Chia Keng Bong, cedera ringan di tangan dan kaki. Mangsa telah dihantar ke Hospital Raub untuk rawatan lanjut. Mangsa yang sedang memandu lorinya dengan muatan surat khabar merasa terkejut apabila jambatan tersebut tiba-tiba runtuh bersama-sama dengan lorinya. Kejadian berlaku berhampiran Tokong China Trust, daerah Tranom, Raub. Terima kasih kerana menonton video di channel Malaysia Viral. Sila share, like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan menonton video-video selanjutnya.